Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel. Di sini ya guys, di channel Mandalika Garden. Hari ini kita akan mereview timun ini guys. Ini timun semi, usianya sekitar 25 HST ya. Ini sistemnya tanam langsung atau biasanya istilahnya dengan sebutan tabe lah. Jadi tetap di sini di channel Mandalika Garden, nanti kita akan mereview timunnya ya guys. Halo guys, selamat pagi. Jadi lama kita tidak membuat konten ya teman-teman. Sebetulnya kita tuh menanam timunnya ya hampir setiap bulan tanam, cuman kita memang tidak membuat konten. Jadi mungkin kurang mood lah. Jadi mungkin ini kedepannya akan membuat konten selanjutnya, dan juga kita juga akan membuat konten pertanian horti ya teman-teman ya. Jadi kita kemarin memang ada sedikit belajar tentang dunia hortikultura, jadi seperti itu. Jadi tanaman ini adalah timun semi ya teman-teman. Ini kalau dalam bahasa saya ya timun sejuta umat lah. Jadi teman-teman petani di Indonesia itu paling banyak yang menanam timun lalap ya, timun semi ini ya, timun semi bintang Asia. Jadi tanaman ini itu usianya sekitar 25-an teman-teman mungkin ya, karena kita tidak terlalu menghitung karena kita tidak membuat konten, jadi jarang membahasnya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan review ya tentang tanaman ini. Pertama, seperti biasa yang saya lakukan itu jarak tanam ini ya teman-teman ya. Jadi jarak tanam antar gulut ini sekitar 60 cm ya teman-teman ya. Kemudian jarak tanamnya juga sama. Ini itu jarak tanamnya dari tanaman satu ke tanaman lain ini juga sama, 60 cm juga teman-teman ya. Jadi untuk gulutannya sendiri, ini gulutan sendiri itu sebetulnya agak tinggi. Gulutannya itu sekitar 35 cm lah kalau dari bawah ini. Kemudian besar gulutannya atau bedengannya ini sekitar 90 cm teman-teman ya. Kenapa? Karena 90 cm, karena biar ini nanti bisa bisa sampai ke bawah seperti ini ya teman-teman ya. Halo teman-teman ya, kemudian ajirnya ya, ajirnya ini seperti yang biasa saya lakukan adalah ajir berdiri ya teman-teman, seperti ini. Ajir double row, ajir kalau dalam bahasa orang Jawa itu ajir anjang-anjang lah, kalau dalam bahasa Indonesia ajir para-para. Jadi pertumbuhannya kali ini sangat subur ya teman-teman ya, ini baru mulai berbunga. Jadi tanaman kalau kesuburannya full seperti ini itu biasanya berbuahnya agak lamban, cuman nanti lama dan buahnya sangat banyak teman-teman, karena masih terfokus di cabang dan daun. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita akan lanjut setiap hari ya membuat konten setelah ini. Jadi terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.